people, kali ini kita berada di Kampung Bandar, Kecamatan Sunapoan, dan ini adalah kondisi pasca terjadinya kebakaran pada tanggal 28 Januari 2018. Dan kita bisa lihat di sini suasananya memang penuh dengan puing-puing ya, berbatuan dan pecahan-pecahan kaca bekas rumah warga terlihat secara jelas. Kejadian ini menyebabkan masyarakat karena api yang cukup membesar dan itu merambat dengan seketika dan menghanguskan sebanyak 14 rumah warga. Berkuah people, tidak jauh dari Masjid Al-Huda di kawasan Senapoan. Nah, masjid ini alhamdulillah selamat dari kejadian kebakaran yang terjadi pada 28 Januari lalu. Kali ini masih terlihat, ini menunjukkan bahwasanya rumah-rumah di sini adalah rumah panggung semi papan seperti itu, dan ini adalah tangga untuk naik ke atas rumahnya.